turune air gua kabeh dituku gua diprovokasi kanthi memutar balikan sejarah yang terdahulu agar perpecahan antara Pandhawa karo Kurawa, agar perseteruan politik antara Ngastina karo Ngamarta terus berjalan sehingga dimanfaatkan karo turun-turune sembune dhewe mau. Mula mulai iki diasnakan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada kaping 71 lan Bapak Dr. Hasto Hardoyo wis komitmen kangge revolusi mental mengkikis habis keturunan sengkuni di negara Republik Indonesia. Iya, alhamdulillah. Sakdurunge paring sejumeneng kuwi kaporwakan nganggo Prang Baratayuda Jaya Binangun. Iya. Marut ngendikane kula sepuh aku pernah apa ya ngrungokke pangandikane Den Bagus sing ngarso barang biyen ya aku sik cilik. Iya. Jagat iki bakal ana perang gedhe 12 perkara. Iya. Sing ngono siji, sing ngono siji sinebut Perang Pamuksa. Perang Pamuksa kuwi perang Baratayuda sepisanan ya kuwi perange Pandhu Diwanata mungsuh Raja Yaksa, Prabu Trembaka ing negara Pringgondani. Ya sing tak turune dadi siji sing isuh jumenengane paring kesit iki. Iya. Tegese perange Prabu Pandhu Diwanata karo Prabu Trembaka Pringgondani bahwa di dalam negara ini, di dalam apapun sekup kecil, sekup besar, bahkan sekup internasional akan terjadi perangnya wong gede, musuh wong gede, perangnya kubu gede, musuh kubu gede, blok besar, musuh blok besar. Nek cara zaman yang pelajaran sejarah ono sing jalani blok barat, blok timur, ono sing jalani negara nadi kuasa kodoh duwe kepentingan dan kodoh perang kok negara nyawa EJB bahagia gini tadi wujudin negara sing non-blok. Iya, Pak. Bakal ono perangnya wong gede kan wong gede, bakal ono perang kepentingan besar sing kagak kepentingan besar ini wong cilik sing ora ngerti apa-apa padha anut grupyuk mulo saiki kanthi anane revolusi mental bareng karo Fakultas Kedokteran Universitas Kerja Gadjah Mada iki mulo supaya masyarakat Kulon Progo Ngayu Jakarta umumnya ora dadi korban perang pamuksa. Iya, Pak. Sing kaping pindho iki sinebut perang Guntara Sena. Ya iki nalika Raden Janaka dadi begawan arane Begawan Ciptaning. Mungsuh Prabu Dewata Kawaca ana ing negara Hima Himantaka bahwa negara ini dibutuhkan yaitu seorang kesatria yang berwatak Brahmana dan Brahmana yang berwatak kesatria Umaro yang memang itu bersepakat dengan ulama-ulama yang bergandeng tangan dengan Umaro. Ojo ulama sing mempolitisir sebuah agama sehingga terjadi perang Baratayuda Guntara Sena. Sing kaping telu disebut perang Baratayuda Grojali Suta. Iya iki perange Prabu Kresna tanding lawan anake dhewe arane Prabu Bama Narakasura. Apa-apa kuwi nek tekan kepentingan kelompok besar mau bapa karo anak gak iso berseteru. Sebabe Bama Narakasura kuwi pancen ning perang Baratayuda Jaya Binangun ora dimenangke perang Baratayuda. Sebab perang Baratayuda Jaya Binangun kuwi dudune perang menungso mateni menungso, menungso musuh menungso. Nanging perang sing diatur nganggo Citasoro, perang sing nganggo Tata Krama sebab papane lae milih oleh Tegal Kurusetra. Mula kanggo kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih berpihak kepada kepentingan yang lebih utama, kadang ya wong tuwa iku ditegel karo anak, wong tuwa iku ditegas karo anak, aduh. Nek nanti ora tegas karo anak, ora mungkin Kabupaten Kulon Progo kuwi oleh penghargaan akuntabilitas tingkat nasional, aduh. Iya, maaf. Sing kaping papate yaiku sinebut Perang Baratayuda Jaya Binangun. Perang Baratayuda Jaya Binangun iki ditulis ana Citasoro. Jenenge kitabe bukune sing ngatur jenenge Citasoro. Nggone mapane ana Tegal Kuru. Le perang ya diatur nek wis jobare ana pakuan Randu Gumbala utawa jobare ana negara Ngastina banjur do ngirimke utusan. Do ngirimke pusaka. Nek cara babat tanah Jawa. Nek cara babat tanah Jawa cara aku ndelok ketoprak zamane bapakku biyen isih mulang ketoprak nang desa-desa ku tau crito ngene lho. Roh cantri-cantri ke bapakku perangin Jepang Panulan karo Suto Wijoyo ke perang sing kebak Tata Krama mangsane Bedung Kadan ke perang leren. Nek
rampung perang do ngirimke utusan. Tegese silahkan berpolitik, silahkan mencari kekuasaan, silahkan untuk njumenengke parikesit, tetapi njumenengke parikesit mencari kekuasaan berpolitik yang beretika adil dasar demokrasi Pancasila. Iya. Dadi ujug perang ampe amur-amur. Ora perangé yo goro tukang son. Iya. Ngurung perkara turan tadi jek geger. Ayo maaf. Diteruske yo ku perang anira ora tak critake. Perang Bego Janu, perang Jolo Binangun, perang Pujigo Dahono, perang Begono Singo, perang Mintorini, perang Manumoso, sing kaping rolas jagad iki ana perang Darma Wisata. Perang Darma Wisata kuwi perang Prabu Brawijaya kang kaping 5 mungsuh karo anake dhewe. Anak putri Cempo jenenge Raden Patah sing disiyitke ana Sumatera ya Raden Kasang, duwe sedulur jenenge Raden Kusen. Mula kanggo ngurmati Raden Kasang lan Kusen menika dipun damelaken golong serakit menika. Iya. Raden Kasang iki banjur Raden Patah wis antuk ilmu saka tlatah Sumatera kono Syekh Maulana Mahdi banjur karo bapakne duwe sikap duwe prinsip ngedeke kraton jenenge Demak Bintoro. Bapakne Majapahit ping 5 Brawijaya ping 5 rubuh. Mula banjur ana lakon Sri Mulih Seri Siji. Iya. Sri Mulih Seri Siji iki nalika Pujangga Majapahit bali iki ngimpi gepura Majapahit dicaplok naga dhiyeke aja garwa putri Cempa. Sebab garwa putri Cempa iki sebagai sebuah awal dari kesurutan Majapahit. Brawijaya ora gugu, tetep garwa putri Cempa anak-anak Raden Patah. Raden Patah iso mboyo mahyu Majapahit diboyo ning Demak. Ratu kang ngrasuk agama Islam pisanan ana tanah Jawa tegese Darma Wisata kuwi bakal ana perang wong sak omah mergo bedane keyakinan. Perang ideologi kuwi ana, perang keyakinan kuwi ana, perang agama kuwi ana. Mula kono-kono do perang agama ya silakan, kono-kono do perang agama ideologi perang keyakinan silakan. Kita sudah punya soko guru sing supaya omahe dhewe iso kukuh jenenge empat pilar. Siji Pancasila, loro Demakima, telu Bhinneka Tunggal Ika, angka papat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Pusakane supaya awake dhewe ampuh ora iso menang saka perang keyakinan perang agama saka perang ideologi dan trisakti bangsa mandiri dalam bidang ekonomi berkepribadian dalam bidang politik dan kapri berkepribadian di bidang budaya dan berdaulat di bidang politik iya mandiri di bidang ekonomi kulon progo saiki do mandiri mangan nganggo mulut ketune dhewe saya goreng gorengku kau lagi nih rapat-rapat saya ke dorongan goroti mari mati yang berduka jendal apa batik yang batik dewe jadi kebelian renteng mulau gorengku gajur gawe gorengku orang kes kedua gaya kebelian renteng lebih suro berkepribadian dalam kebudayaan gorengku tameng satu-satunya pusaka telu mau kanggo menanggulangi soko perang Darma Wisata perang ideologi perang keyakinan perang agama. Mula banjur nganggo sing diarani berkepribadian dalam budaya. Mula dia senatalis fakultas kedokteran kan kaping 71 iki adalah pengejawan lan bukti nyata bahwa UGM selalu komitmen dengan empat pilar bangsa Indonesia dan trisakti serta keistimewaan Ngayogyakarta. Amin ma amin. Iya. Terus ngono wae matur iki yo. Malah dadi yo ketok kene tenan lho. Iki katon wis rawuh. Iya. Sebenarnya iki kan bakal do paling panlibur den bagus sing ngarsa dadi iki fakultas kedokteran kula yo bintang tamu yo dipilih ke sing memang spesialis dokter. Ayo. Dokter spesialis bintang. Ayo. Uga Mbak Yulini lan uga biyane Bapak Dr. Acon nggih. Monggo lajeng katur nggih mawon biyenipun Den Bagus sing ngarsa tak rini lan para kadang sederek sedaya panglipuripun semoga. Ayo cap ben
Laras Kami Budaya. Itu luwih luhur dagelan. Dagelan penyanyi, sinden, itu luwih luhur dagelan
sinden penyanyi daripada dokter. Ngosike kan ku dokter iki perlu dibenahke. Kepiye mu critane? Dokter gigi, nggih. Dokter gigi nggih. Nggih. Dokter gigi itu mencari nafkah, mencari hidup, mencari makan. Wingtek-wingtek kan nggih. Apa? Cangkeme. Lah anke wae ya dokter gigi kok utek-utek. Nek penyanyi sinden dagelan iki nganggo cangkeme. Dokter forensik. Kuwi pasene ora kasep mati yo, payu wae. Lagi pemanasan dulu kampung.
Ya simbol. Jadi dulu tanya yang baru itu iya,
simbule wong nek kritis bareng kan dadi muyu dalange kabeh. Oh ngono ya. Ora diungkur. Diungkur ke. Nek kene iki muyu isi dene ora. Nek nek sing tuwa ya sing ora muyu. Simbol filosofi. Pak apa pangerten kula niku ana sing wong iku mendake ape-ape. Apa sing elek-elek ngono. Berarti dalange iki apik yo ora, elek yo ora. Wong swarga yo ora, neraka yo ora. Iki tegese menawar wong edan. Orang yang mau ngerti dari lalu besar, gue lalu berubah. Ya, jadi anaknya mau ngerti itu dalam. Ini bagian gue yang keluar dari ini, dari ini merbosok libur masyarakat, itu bakalnya merbosok satu. Awak, ini kalau kita ngomong elek, itu merbosok rokok, jadi ini esok itu merbosok, yang rokok juga cakram singkatan sih, baru itu buka meneh. Habis itu mau meneh, dua. Wah, apa? Apa? Jadi itu kan, nanti cok. Ana nek rokok. Iku kudu tuku kok lagi. Ora sing sok. Yo ora. Omongane karo acung nyebrai. Nek dokter lho. Ngakui ngono. Nek dalan gagal iku sama. Ya sing bagus sing asa iki ning kampunge ngono kan sudah dijata. Nggih. Ada yang hidup di atas garis kemiskinan. Nggih. Ada yang di bawah garis kemiskinan. Mungkin bagusnya ngerasa itu orang hidupnya ya pas belum garis ini tergeser sih kan? Ya mudah ya orang medium ya orang ya ini dia sedunomangan oh itu masalah sampai itu jadinya lah ngeke dulu ini ngeke Pak Aston aku bisa bongkor ini udah gini ya marah banget kok sambil ini ngakur ya aku ngerti diri secara Pak SD, mau redus barang dulu, satu gini lah, gini Pak Hasan itu? Ya, sampai ini jadi bupati lah, suge-suge. Bupati kok orang suge? Ayo, aku ibu mau nanggu. Ya, bupati suge. Kalau mau dia, bupati suge ya. Iya, terus hati-hati, wong saya ini kok. Ini revolusi mental. Kalau om anak itu revolusi mental. Sombongnya setengah mati. Kok sombong ya? Pendak itu bedah rumah apa rumahnya dia itu benaknya kok. Kok belum kok pinter tuh saja. Oke, tapi guruku ya oke guruku. Yang dibedah itu kan ya sih kok kurang-kurang layak itu terus dibedah dengan wangon. Nah, tiba-tiba bedah itu kok dibedah diri kalau tak. Dan ini pun rapet kok bedah. Ayo bedah, lu deh kita ya dokter bedah. Kok cari bedah rumah? Oh bedah rumah. Bedah rumah, aku tahu daftar ke rumah gue karo Pak Gasto. Rumah gue di bedah. Gue di bedah tenan diganti, wapi. Kamar mandi dalam, kamar tidur luar. Aku di sana pom bensin rumahku. Di kamar mandi dalam, kamar tidur dari rumah aku. Tapi apa revolusi mental ini? Bener-bener apik. Soal matematika SD zaman ku SD, ini susah dicarap. Budi berangkat ke Bandung dengan kecepatan 80 km per jam, jam 9.00. Wati, saudaranya Budi, menyusul setengah jam kemudian dengan kecepatan 90 km per jam. Jam berapakah mereka bersama? Angel. Revolusi mental dicarap ke Pancasila gampang. Aku jadi ke kantor nambah kau bareng. Karena tuh udah mikir tuh jam berapa mereka ketemu bareng gitu. Rasanya oh. Ini baik. Iya. Aku tuh jadi guru matematika ini baik kok. Ngomong. Rumah cepet pinter. Aku mau ini buat rumah sani. Karena kau ini dokter. Ini kalau penyanyi dia kalah pinter. Kok itu orang. Oke, boleh. 1 juta tambah 1 juta nah, 6 juta nah, 5 juta di Poronmo habis itu? 1 juta nambah enggak 1 jutaan lu iso aku yang iso tak kalau nono boleh cilek gua iya telu di Poron 1 juta ngomong sama lu Piron mau? Piron? Telu di Poron 1 juta ngomong sama telu di Poron 1 juta ini jutaan lu iso lu yang telu dulu tak pikir di sini yang ngomong ngomong telu di poros satu pitung. Api lalu. Tapi kan jajan. Coba ini bro. Siti banget gua. Ayo jenis rangit toh.
lupakan aku aja lu kok kesini kami lu mau apa mau tanggulis jutaan gak apa mau tanggulis juga pernah kena menandakan itu ya lu pinter kudu sinau meneng lu oh ngono oke saiki anu lu ngerti bosok Jawa orang dari seniman Jawa seniman bangun desa utama sekolah kayak di tamputi nanti kok jenengan lho bangun nah iya tentang anak-anakan. Anak sapi. Ayo mbak ini anak pedet. Ayo cempe. Anak pedet. Nek pedet itu jangan, jenis kecelakaan yang jangan. Oh, lah pertanyaannya anak yang pedet. Nek jenis kewan ini untuk anak-anak ya. Oh, anak yang pedet jenis apa? Pedet itu jangan. Ini sama pedet ya anak jenis apa? Aku juga sekolah yang dulu tuh. Masa kok kayak nombok? Anak yang pedet juga dulu ya apa? Aku jenisnya putu nih sapi. Nah, kawurmu kurang. Kawurmu kurang. Sebutno seko anak tekan terah iso biar anak tekan terah anak putu buyut tangga urku gerobor lawan gerobor cendelo gerobor pusat gerobor pusat apa nih anak ya ngerti boh ngerti anak putu buyut tangga lareng gerobor kagum sumber petaran bosok titik muning gerobor cendek gerobor piak waton cendek ngajeng bijen aman cumleng nyaman 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 pun terah sekolah tirono sak juta berani berani tiro sekolah sekolah mah anak bujur anak butuh bujur tangga waren berkerja berjuur cicit muning pertanyaan bosok berubah sini berubah waton kemudian mengajar bijin amun umum nyaman nyaman pun terah tak berani anak putu buyut anak terah anak terah aku ono sing jenenge petarangan bosok ono sing petarangan bosok iku jenenge bener nek ape nek iki pas jenengan muni bosok mati aku arep mati dene ra pati bosok oh iya dadi dene aku bosok lan mbak ini ngono siap oh sae sae niku papak dalane lho ngaran reso kok anak tekan terah niku ha iso iki kok tak kasih 100.000 apa kamu tekan terah niku gampang iya anak itu iya bro cekak bareng dia bukti gantung siur dia bagusin aso bosok terah iya iya satu tahu tak bayari ya iya kan itu sulit iya kan Buyut cangkal waleng jemputnya gantung siwur terus babi lurutnya jembat dosi ngosok dosok ngosok terah nah rong itu tahu kayak gitu ngeke dengan dosok yang bingungnya berjata itu terus tanggung itu oh iya umamanya honor umum ini kita sangkau nanti aku terus ini aku dulu hak materi dalangnya ya raisa orang parang orang parang orang parang orang parang Lurah apa nih? Ini kutu biarai nanti masyarakat orang ngerti nenek gelem takon aku tak belakang ini mesti lagi gue milih oh maka orang ngerti kok aku belakang apa nih? Aku belakang apa nih? Kok dia senyum-senyum tenanan wih borok ini cek jendeng yuk anjuran baik bengkok itu nenek liane dalang itu tak nomen contoh nih Pak Hasko ini mesti kamu bila beli pondoko wayangan neng Wonosari medungi mampir barang kusumo terus hadite neng kono nah takoke eling lho Pak Hasko sing kita bila beli pondoko ade kok tuku sing sing pondoko ya ayo ayo aku ora eh ngene kok dadi ngene
aku rentaknya dengan itu dengan suami dari bayang saya sampai lima puluh ribu. Oh. Kalau aku dengan itu sudah tidak kurang. Aku mimpi bro. Hei. Bulanan yang pada baik. Lah yang mana aku ada kurang kalau dari kok paniman ini berarti ngomong-ngomong ya kurang ngerti. Mergo dibutuhke wong elek supaya sing apik tambah apik. Oh. Kowe ngerti ana wayang asem iki lha apa matine cakir? Mboten ngerti. Ngerti matine cakir? Piye matine? Mergane apa? Mergane apa? Stres ae to iki. Kok stres ae dulu. Yo aku kon dalek kon gawe-gaweke cerita lan tapi mana oh yo tak gaweke patine takil. Matine piye? Dadi saya itu to tak eleke. Terus suatu saat wis umum saya itu no. Kudu nganggo cara yo oh yo piye carane stres ning ora mati. Stres ning ora mati. Nah, tak kon gawe cakil gawa sendro. Dadi pucuk iso dadi sendro. Sekalipun hujan, mereka menghaturkan selamat datang kagum komunitas layang Ki Anom Sisodro. Wah, mereka saking Banjaroyo kali bawang tak kontol menurut Sendang Agung, saking Sendang Agung Sleman, Banjarsari Sami Galu, Gurujo Ledak, Ugi kontol-kontol sedoyo komunitas, mereka nyuwun Mbak ini ke paling lagum Sri Yuning makin terus diperkenalkan malih oke, ini komunitas penggemar di Anom ini dia seniman kabe ini seniman ini jatuh awal Dewi nyanyi rasah di Dewi lukuh bagi Mbak ini benar bergabung ingin minjir itu anjir menggawakan pendopo di kata. Oh, ini nanti ini sendok misalnya ini ngeyok kabe lagi nah, Wong song
belo wirat moyo
Lho, lho, lecehan jenengan iku sak trep kok, Pak.
Niki tahun ini tekan 5 tahun kemungkur. Kulo niku duwe batik geblek renteng. Niku sing mari Pak Seda, Pak Gameda, Pak Dinas Pariwisata Kebudayaan, terus wonten dan lain-lain wonten 6. Sing tak dereng taun niku kulo niku bupati niku kulo Progos iki niku. Dadi nek sak berada niku lho. Padahal niku sing ngomong tenane kulo. Jadi merawat naga niku. desain belakang jenengan itu pas kaso okay. Itu juga menarik Pak Bupati paso maaf ya terus nah, kamu dibeli 25 juta kalau gini masa enggak oke belakang jenengan itu kan dibeli 25 sama dasi jenengan ini takut jadi pembubahan terhadap lanjut dulu dari Ani dan Niki, kita maklum sangat jadi bagus mbak ini bersorawur dan maringi nopo di hiburan panggungur warga masyarakat Solo. Niki saking Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sesekosko sampun sami rawo dan kalau dan bagus pun tunggu kali Bu Dekan Profesor Rovan yang dan bagus dan rawo. Rokaan yang dipatut aja. Oke, berarti pelawak ini bisa ngerti itu ya. Nangkono ya nangkene sebenarnya itu ronggon kaya dokter kandungan itu warga iya kalau dokter kandungan gak iso gak iso nah berarti mau terpadu nih bu dokter gak iso berlaku lagi sekaligus ngapain ngandani aku ngono cek dokter-dokter liatnya gue mau pasien gitu asalnya lo raiko gitu ya, tapi ngajari ibu yang beri pasien itu taman kabin ngilungi dokter-dokter liat oh, sebenernya itu broker nih bu, sebenernya lah, kalau kita ini lagi lah-lah motor barang lho mau pasien lho nek, ini lo nyampe sosai juga lho iya keluar lu min kurungu kabar ini kan apa bener, apa bener jadi sesok baru pelantikan bupati lu aja bayangan dalangnya di ini lho wah, itu nek pelantikan bupati niku nggih pancen nggih insyaallah ada hiburan gitu. Nek arep lho itu wayangan ya wayangan nek dalange ganti mawon namo iki mawon. Ah iki bae menek lho selalu to sadase. Lho iki dalang luar biasa lho. Niki lho iya dalang kondang kaloko. Lho nek luar biasa sing Mamboro kedas tak apal ning pandhe. Sesane Brito. Satu moro satu mati ngadian wanita moro Melayu. Oh berarti nadarane Bali nggih. Ngenten mawon nek pancen dalange niku istimewa, kula sebagai warga masyarakat usul, Pak. Mbok jenenge dalange niku dinggih tanah jalan. Oh. Oh, aku jalan dari Sugito niku wonten. Ayo apa boleh wonten ya ini. Cepete napa to? Nangono kuwi jalan sudah tidak dibutuhkan. Oh, sing sing dibutuhke dagelan. Aku guru. Oh, mesti jalan ya. Nah, ya kayak butuh guru dadi mangkat. Mesti jalan kuwi lak no kuwi mangkat. Aku sing peresmian bupati sapa ngamrat. Lah ben dadi bupati apa? Jabatane apa? Nek bupati kon rogo. Tengene jenenge kok ngarep bupati tinggi di negara ini siapa? Presiden. Ngawur. Rakyat. Oh, aku ki rakyat. Oh. Mula
gandeng aku ki ora ana wektune kulon rada tak serake tak tapi merbakno ora ana wektune aku pas namani jok ngendi-ngendi ya dadi abote lawak jake meneh bupati nah mulo tak serake niku ditandani mawon tak panggil jago iki sing arep milih panjenengan ya sapa nek ora bubrak negarane yo sing mampu mimpin Kulon Progo ini nguruh jantanya menguruh sih kalau aku jantanya beneran nih? Ini aku tahu diri lah kalau gak ada yang sakit atau yang tumbuh itu nenek rakyat itu kayak gini mules ya, iya sampai ini udah dadi itu mergokok dongaknya lho pak dendanya lho lalu gila terus mengatakan yaudah bupati itu beneran jurnia lu lambangan ini dia bupati sentralnya apa aku lambangan lu di? Aku jadi minat jiwa aja dia yang ngambil orang lu nyatakan itu jadi bupati bupati ketoprak lu lalu lalu bupati lah bupati bupati tau jadi nanti ini memang ada yang nomor tangan itu dong nomor tangan itu jenazah. Oh, sing ngelak hijau gimana? Oh, saya sing muteri bis itu weh. Pak Hasto, ini kau kan anu, kau tes dokteran itu ulang tahun. Terus yang ke-71 rumah sakit Sarjito juga ulang tahun. Ke-35. Rajen, nopo apa kerja kerja kacamata juga ulang tahun yang kelima itu betul-betul kita bersyukur perhatiannya rumah sakit dan pelayanan itu Kulon Progo rumah sakit sudah maju pesat Kulon Progo juga maju pesat rumah sakitnya dan bagus kapan sudah rumah sakit kapan bulannya antara ini lurah bupati kompak gitu ini Kulon Progo City pak jenanake fakultas kedokteran dalam ini jadi judulnya jumenenge Parasit anu kudunya terus yang boleh HP nopo tumurune pusakane Amarto dinopo kali moso soto itu luwe pas di fakultas kedokteran oke nopo kali moso itu yang terlumbung kali mahal pusaka ya dari dewa kali itu menurunkan ajaran-ajaran kesehatan. Maka wujudnya adalah ensiklopedi kampus besar namanya Mahabusada. Negara Amarta menjadi negara yang bagus karena negara itu sehat. Oh, kok tilangan kok. Kapan anu masih kan kok? Kalau besok kapan jalan gua tak nonton. Lu kan mau dalangi terus panu ini kan sukses. Jadi gayanya lu ngomong kok meyakinkan. Tenang. Kali mau sodo, karpegi sodo itu mau bati. Kali maha usada. Kali itu dua kali. Maka karangannya jenengan apa tenang? Ini sisa es lu. Ini kok kami tapi? Wono. Tapi ngomong itu kok ada sumbernya itu. Iya. Ada sumbernya, memang sumbernya itu. Cuma karena untuk siar agama diubah menjadi kalimat syahadat jadinya kalimat syahadat kalimat syahadat karena orang aku sih lho mau kerja di pentas yang mawon kepepetin lalu hasil lalu udah lahir di pulau ini sesat menyesatkan ya informasi ini kalau aku lewat informasi sayangnya mau sedul ya ini aku gak timbul hati perayaan oke sejati, gue sejati. Dan ini sih lebih penting di tanggal pinternya sembayangan. Karena itu harus lahir. Malah gue yang payong. Mesti terus dinangkep kali dengan cop-cop yang lainnya kalau udah lu nih. Oh, gue ketemu ini aja nih, nanti kok gue langsung. Oh. Lagi mau bacanya ngaturi Pak Hasto ya ngopo ya ngaturi tidak panggung ya Pak Hasto semuanya paling kau harus bersambutan kau sambut kau sambut tapi ini ngomong matur luar kali dan bagus ya Pak Hasto kurnaun teniki teniki menghibur masyarakat kau yang makin jalan di oklo saksi jenis lo berisani
Beresi apaannya om? Ya takkan menurut kok kami tak resmi dulu dong. Jadi kalau kita kita sawah, jadi kaki noto rawi pun dan bagus. Nanti Pak Dalang sarumbungan, lalu niko paling noto ibuan semalam tutup. Insya Allah niko datus ngepong nggih patuladan pewarah-pewarah agem sedaya masyarakat dan agem fakultas kedokteran rumah sakit Sarjito dan rumah sakit akademik Hutan Gajah Mada kula nggih nderek Ibu Yucange matur nuwun sanget nggih matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ampun ali geblek renteng telu kula Aku ini kepingin mempromosikan geblek renteng. Soalnya ini suatu karya yang luar biasa, menurut saya. Kalau bedah rumah itu oke, bagus. Tapi geblek renteng jauh lebih bagus. Kenapa? Saya itu dulu yang pertama kali nyepelekin. Mulon Rokowani itu berada di sini, Mpai Tanopo. Sampai saya itu ngomong salah satu karya manusia untuk kaya negeri di Dinas Pariwisata. Sampai saya itu ngomong elek. Bupati pun selalu berikan untuk ini. Orang juga potensi kok wani anak itu. Anak badai itu yang pernah Jogja, pernah Bantul. Bukan ini kuali. Geblek-geblek yang tadi sanggih payu terus badai maju besar. Lo ngelun, geblek-geblek itu botol kok lo mau tuku. Nek sampe botol itu lo tukunya sanggih itu lo banyak tertaruh. Den Bagus sing arso niki tas kagem garwane Den Bagus sing arso nggih iki gaweane Sentolo nggih iki asli ten sate sate geblek nggih wah iki tekan kok nggih merah iki mungkin sebenarnya iki reklame sih. Gua promosi kita gitu. Jadi itu apa jahitannya kita pakai? Hah? Iya. Ini jadi apa? Mbak ini. Ya, demi tenang ini juga. Iya, ini undang dadan mau undang tamu. Iya, kembali. Ini, saya mau jadi terjun lagi. Terniki, Mbak ini. Ini gulanya apa ya? Si gulanya ini apa nih? Jangan kulit rendah ini. Rasanya itu ya. Oh, sami galuh. Iya, benteng sami galuh. Benter. Saking sami rendah, dengan saking sami galuh. Karena udah ibu yang misal sama galuh yang dulu, benteng. Ini kawan misal, kawan misal.
Lha iki wong masuk kelurahan. Nek pancen boten dilo ngene iki, nek lilo jeneng apa dibari male. Sekadar itu ya, Pak. Sekadar. Iki pintere wong lho kucis. Apa boten hebat. Guru sejati, guru sejati. Nek dirasa-rasa lalu niku nek basa Jawa niku nek niku memang betulah bro. Mau aja nasto. Nek itu napa? Sato, sato. Nek basa Jawane sato, asto, mawa, basa. Dan mawa prolopo bisa Oh,
Rasa nggih rasane lampah luwih nggih nggih mugi dados sarana nuju lan katentreman kita amin niku amin kalau kata pimpang kabeh semanten iki kula padane pangapunten menapa telepatipun sedaya kepatipun acong dene mon kesahipun sedaya
Sigro sangacimicu Latinyo kangatali bubos Yayi Prabu Wiraja Tama Berwonten paring dawuh Koko Prabu Sarwaka Miji Bapen Kengrayi Sestri Pramadyo Bolo Denowo Mangertiyo Yayi Prabu Anggone nyawiji ngantaran ing traing Prabu Arimba ing Pringgo Dani Koko Prabu Mesyaji Pun kakang trah ing Raju Kresna Asyadi turune Aswatama dewe muni Mung dalem kuwi sejangkah meneh terus bisa males lara wirang hukum pati Sawi kanggo pati wong tuane awake dhewe pasti ya Mula sak kayu kepumakul boyo mangap negara Kesinga aja nganti tarik sut jeneng ratu Akalke ngene jeneng ratu separing sut wong tuane awake dhewe kang kumpes tapis rudes tanpa sisa nang Bharata Yudha Jaya Binangun wajibe pun kakang siap dilan kabeh para putra putra kang bakal males hukum para wirang bisa kedawu Andarno sira wangwang Kau maju jumbong Matur koko maju sarako Matiyo belum jauh sangkut sampe bein Hati sangat genggi Sejenin takkan tahu Nobet sangkun katawakin Kau lagu maju Hei mengko hati Rungkat timbul betul desa kacakal singo balung Kampung ngedorong singo kakal ke sebenarnya balik sita cahaya dewe Ojo ngapting gawe Bab sing ora prayo go tujuh malas hukum loro liat Ojo njongkeng kali balik sun Thank you.
Thank you.